Hai sahabat Pak Uda semuanya, salam Jojo mantan kurang anda sahabat. Semoga ibu kita teringat ini kasih jojohan. Orang sahabat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki melimpah. Amin. Hari ini sahabat Pak Uda, beginilah cara Bi Uda membantu Pak Uda mencari uang ya. Ayo kita tengok. Ikuti saya. Nah, inilah dia sahabat Pak Uda, saya mengambil daun ubi ya, nanti biar kita jual ke pasar ya sahabat Pak Uda. Nah, dengan begini ya, satu ikat 1000 ya, kita mengambil daun ubi ya sahabat Pak Uda, belum gadung. Dan berapa kita dapat hari ini sahabat Pak Uda? Oke sahabat Uda, siapa yang pernah mencari ini? Mari, jangan terlalu mengandalkan suami mencari uang ya sahabat Uda, soalnya kita mama-mama ini sangat banyak kebutuhannya sahabat Uda. Mela ya, Bro Ginting mengharapkan senbah bila kita nari rusur me sahabat. Lumayan ya, bantu-bantu uang anak sekolah. Oke. Nah, dengan segini katanya 1000 ya sahabat Pak Uda. Nah, beginilah cara Bi Uda mengambil uang membantu suami. Oke sahabat Pak Uda, cukup melelahkan hari ini ya, tapi tidak apa-apa. Oke, ini kita dapat hari ini daun ubinya cuma 100 ikat ya. Cukuplah untuk beli beras sama jajan anak-anak. Oke sahabat Pak Uda, kita mau ngelangsir ke pasar ya, biar besok tidak repot. Oke sahabat Pak Uda, bagaimana cara Bi Uda membawa daun ubi dengan jalan yang lumpur-lumpur? Ayo ikuti sahabat Pak Uda. Nah, begini dia cara saya membawa daun ubinya ke pasar ya sahabat Pak Uda, dengan pakai along-along. Jangan gitu, bantu mamanya tolong angkat. Bantu mama nak, mari sini nak ko. Bantu mama. Koyang. Sini mama, pelan-pelan ya. Siapa? Oke sahabat Pak Uda, beginilah cara Bi Uda mengantar sayur ke pasar ya, dengan cara membawa alung-alung, anak juga tak mau tinggal. Oke. Thank you.
di sini dulu ya. Dan jangan lupa satu pesan dari Di Uda ataupun Pak Uda, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih. Mejuah-juah.